suasana ruang guru di SMPN 7 Klaten. Suasana UNBK, gurunya sedang nyantai-nyantai. Tidak punya kerjaan membuat nilai nih. Buat nilai. Menyelesaikan administrasi. Oh gitu ya. Iya. Oh. Menilai anak-anak. Menyelesaikan administrasi. Wah, ini Bu Lopi. Wah, ada pialanya. Oh. Ini kita Bu Lopi pialane. Jadi pialane kamu nak cuci toh, Mak? Ternyata peringkat 1 ya guru SMP berprestasi 2017. Satu itu semuanya ini. Oke. Okay. Udah. Hah? Ya, oke, oke, oke. Masuk gambar orang. Ini Ibu enggak ada tugas pengawasan ya di SMP lain ya? Enggak ada ya? Oke. Okay. Yang full aja mas, yang bisu yang mana mbak? Biar viral. Ini hari apa tuh nih? Rebu ya? Rebu. Warna-warni. Ya. Mas lupa. Aku kan hanya manusia kilang. Lupa libur mas. Bu Alfiatun juga nih. Ini hari Rebu ya Bu? Selasa mas. Kelingannya ini kan apa jenisnya? Hari apa Bu? Kemarin habis pengacara kan hari keduanya pakai luring. Bu lupa ya? Enggak. Kelingannya di dalamnya gitu. Oke. Yuk kita lihat yuk ruangan UNBK di SMP 7 Klaten. Oh, ini ruanganan. Ini ruang poro-poro ini ya. Poro-poro. Ini dari mana ini, Mas? Dari Orion, Pak. Orion. Orion. Dalam rangka apa ini? Jadi teknisi. Teknisi ya. UNBK ya, SMP 7 ya? Iya. Ada kendala nggak ini, Orion? Ketuk koneksinya masih lancar. Hmm. Kalau perangkat komputernya, ada masih ada kendala. Oke. Jumlah berapa, Pak? Jumlah komputer? Jumlah komputer kalau nggak salah 30-an. 30 berapa ya? Masih nggak kurang tahu. Oke. Nama siapa namanya? Mas Hasbi. 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 Ya. Oke, lanjut. Hasbi Naumullah. Bamina Nasir. Kita lihat dari luar ya. Oke. Ini ruangan anak-anak kelas 3, kelas 9 SMP 7. Kelas sedang mengerjakan soal-soal UNBK. Hari kedua, Rabu, 3 Mei 2017. Kita lihat ruang lain. Nah, ini ruang kedua. Ini ruang kedua. Ini ruang kedua yang anak SMPN 7 Klaten. Kita tanyakan yuk pada kepala sekolahnya yuk. Jadi nggak tahu jumlah totalnya komputer ada berapa? Total komputer satu lab 42. Satu lab 42.
berarti 84. Ini sampai selesai ya? Sampai UNBK selesai ya? Iya. Oke. Ya, kita ketemu dengan kepala sekolahnya. Letranda Sri Suhari MBD. Kurang 5 menit. Yaudah, yuk kita ke kepala sekolahnya. Kita ketemu kepala sekolahnya. Nah ini. Wah, ini ada tamu ini. Oke. Oke. Bu, mau tanya Bu, ini gimana pelaksanaan UNBK kemana Bu? Pelaksanaan UNBK untuk SMP 7 Klaten berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Baik itu anak-anak bisa hadir semuanya. Bisa hadir semuanya. Kemudian untuk perangkat pun komputer juga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Sebelum UNBK ini ada berapa simulasi Bu yang dilakukan oleh jajaran guru ini? Simulasi untuk siswa itu kan 2 kali yang sudah ditentukan dari Kemendikbud. Kemudian untuk sosialisasi kepada guru-guru itu berulang kali. Sosialisasi tentang program ini yang sudah diberitahukan oleh kepala dinas, kemudian langsung kepada tak sampaikan kepada guru karyawan, kemudian kepada orang tua itu sudah 2 kali pada waktu penyampaian hasil laporan pendidikan semester gasal dan sekaligus itu pada penerimaan ulangan tengah semester genap juga tak sampaikan. Kemudian lewat siswa itu sudah berulang kali tak sampaikan dengan adanya pelaksanaan UNBK itu. Untuk UNBK di SMP 7 Klaten ini berapa labnya Bu? 2 lab. Setiap lab untuk berapa sesi? Setiap lab 3 sesi. Sehingga jumlah siswanya 234. Kemudian setiap sesi itu 78 siswa masing-masing setiap ruangan. Ini 39 anak dengan jumlah komputernya setiap ruang itu ada 42, server 1. Ini jadi saya lihat ada teman-teman dari Orion, itu posisinya gimana Bu? Teknisi. Kalau Orion itu selaku teknisi dari luar. Walaupun di SMP 7 itu memiliki teknisi, saya berharap agar suatu saat jikalau terjadi kendala pada perangkat, saya memanggil teknisi dari luar yang itu bisa memahami tentang perangkat komputer itu. Bu, kalau boleh tahu, Ibu kan juga selaku ketua apa Suprayon SMP Kota ya Bu? Iya. Ini ada berapa Bu sekolah yang Suprayon Kota Bu? Suprayon Kota itu SMP MTS Negeri Swasta ada 30 sekolah. Itu. Terus yang menggunakan UNBK dan UNKP? Ya, UNBK ini ada 21, kemudian yang 9 itu UNKP. Untuk UNKP mana aja itu? UNKP itu 1 itu MTS Muhammadiyah 10 Wedi. Kemudian PGRI SMP PGRI Wedi, kemudian MTS Melinjon, MTS Negeri Melinjon, MTS Negeri Klaten yang ada di Kuoso, kemudian SMP Al-Islam, kemudian SMP IT Hidayah, kemudian SMP MTS Muhammadiyah 1 Klaten. Bu, sebenarnya bedanya UNBK sama UNKP ini lebih efektif mana Bu? Kalau saya lebih efektif di UNBK. Kenapa? Yang pertama, anak-anak itu mengerjakan lebih senang untuk yang UNBK. Kemudian yang kedua, dari segi
pelaksanaan pembiayaan ini pun juga tidak begitu besar, walaupun persiapan awal di UNBK itu makan biaya yang sangat-sangat banyak gitu. Tapi kalau UNKP ini kan satu, dalam kepengawasan ruangan, penataan ruangan itu lebih banyak. Kemudian setiap pagi harus kita ngambil naskah di posko, kemudian siangnya mengembalikan LJUN di posko. Oke, terima kasih. Ibu, ya. Nama lengkap siapa, Bu? DRA Sri Suharni, MPD. Kepala SMP 7 Klaten ya, Bu? Oke, terima kasih, Bu. Ya, lanjut. Sama-sama, yeah. Yuk, kita lihat anak-anak ini sudah pada keluar ini. Tanggapannya gimana ini? Kita cari tanggapannya ini, salah satu anak. Kita tanya satu komentar anak. Ini enggak berani tanya yang siap aja. Oh, itu anak-anak yang ikut ya. Ada Bu. Namanya siapa? Khairi. Sini. Namanya siapa? Kamu kelas berapa? Tadi ngerjakan soal apa? Matematika. Ada kesulitan enggak tadi? Lumayan. Jumlah soalnya berapa? 40. 40 soal itu, kamu berapa soal yang merasa berat? 8 paling berat. Kamu rumahnya mana ini? Demangan. Untuk masih ada 2 kali pertemuan lagi UNBK, persiapan kamu apa? Belajar. Tidak main-main kan? Enggak. Oke. Kamu tadi kelas berapa? 9A. Teman kamu ada berapa? 33. Oke, rumah mana tuh? Demangan. Kecamatan? Klaten Selatan. Oke, terima kasih, masih lanjut. Ini habis mengerjakan anak-anak. Ini pada pakai sepatu, masuk ruang harus lepas sepatunya. Dari TKP, KBRP melaporkan. Luar biasa ini ya. Oke. Ini motivasi anak-anak biar tambah semangat belajarnya ya. Oke. Dari TKP, Kabar dia melaporkan.